بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Haidar Mufti Ahmadi Al-Hafidh yang sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga keberkahan terlimpah kepada yang membaca
dan yang mendengarkannya, serta memberkahi acara kita sampai dengan selesai. Bapak dan Ibu serta para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara berikutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Peresmian Rumah Quran kepada yang terhormat Ustaz Nur Khalis Majid, Sarjana Pendidikan Islam. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah maba'ad. Kepada Ketua Yayasan Ustaz Ihsan Al-Farhan beserta jajaran yang kami hormati, kepada Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, juga kepada seluruh hadirin, calon hafid, hafidah beserta wali santri yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat berkat rahmat dan hidayahnya. Semoga nikmat ini tidak akan tercabut pada diri kita dengan mensyukuri nikmat ini, dan tentu kita berharap bahwa Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kegiatan pagi hari ini merupakan salah satu bentuk dari realisasi kita bahwa kita ini mengikuti sunnah-sunnah beliau, menjaga apa yang telah beliau berikan kepada kita. Dan tentu kita berharap semoga kelak kita dapat berjumpa dan bersama dengan beliau di surganya. Amin. Hanya datang dari berbagai daerah, termasuk dari luar Jawa. Ada yang dari Kalimantan, Palembang, dari Sumeneb, dan yang terdekat di sekitar Tapelari. Yang kedua, kami selaku perwakilan panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada panjenengan yang sudah kerso hadir. Dengan kehadiran panjenengan semua, semoga menambah keberkahan pada acara pagi hari ini, sehingga semuanya bisa punya asar untuk pribadi kita masing-masing. Dan yang ketiga, terakhir kami sampaikan selaku panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami dalam melayani, dalam mempersiapkan segala sesuatunya banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ketua Panitia yang telah mewakili seluruh panitia peresmian Rumah Quran pada tahun ini. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Al-Hikmah Boyolali kepada yang terhormat Ustaz Abdullah Ihsan Al-Farhan, Sarjana Teknik. Kepada beliau kami persilakan.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan pengelola yayasan serta pondok pesantren Al-Hikmah, para gede yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati beliau Bapak Haji Haryanto, Budi Utama, yang berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Tidak lupa yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri dan juga para santri Rumah Quran yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semuanya dalam majlis yang insyaallah masjid ini sangat mulia. Majlis ini insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sesuatu yang sepantasnya untuk kita senantiasa mensyukuri dengan sebenar-benar syukur. Karena tidak semua orang bisa dikumpulkan, bisa dihimpun dalam majelis-majelis kebaikan sebagaimana pada pagi hari ini. Ini adalah kemuliaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa harus kita ingat dan kita syukur. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita ikuti kedua hasanahnya, yang sama-sama kita nantikan syafaat yang di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu dan tamu undangan serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya selaku ketua Yayasan Al-Hikmah Boyolali yang pertama mengucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat bergabung Bapak Ibu dan para santri dengan Pondok Pesantren Al-Hikmah Karangdoro. Kita mempunyai moto hidup mulia bersama Al-Qur'an. Itu cita-cita yang kita sematkan, yang kita tanamkan pada diri kita semua, segenap pengurus Yayasan Al-Hikmah dan juga para asatidz dan asatidznya, bahwa ending dari dinamika dan kegiatan yang kita laksanakan ini adalah kita mengharapkan kehidupan kita ini mulia bersama Tuhan dalam dunia ini maupun di akhirat. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pengurus dan juga pengelola Pondok Pesantren Al-Hikmah beserta asatidz dan asisten-nya, yang sudah berupaya keras untuk bagaimana bekerja sama untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan mimpi besar kita. Itu mulia bersama aku. Karena jerih payah dari semuanya, akhirnya salah satu dari tahapan yang kita ingin impikan pada kesempatan yang akan datang bisa kita realisasikan, bisa kita wujudkan pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang Markas Quran ini adalah salah satu agenda, salah satu program, salah satu kegiatan yang sudah sejak lama kita inginkan. Karena cita-cita hidup mulia dengan Al-Quran, bersama Al-Quran ini, dalam setiap aktivitas, dalam setiap proses yang dilakukan, harus menyiapkan sarana-prasarana, menyiapkan agenda-agenda dan program-program serta sumber daya manusia yang menunjang. Sehingga meskipun Al-Hikmah ini sudah berdiri sejak tahun 2000, baru dalam tahun ini kita bisa
melancing insya Allah program Rumah Quran yang harapannya ini akan mengakselerasi apa yang menjadi mimpi dan cita-cita besar kita. Jadi ini tahun pertama kita akan memulai Rumah Quran yang harapannya ini akan mengakselerasi apa yang menjadi mimpi dan cita-cita besar kita. Tapi meskipun ini tahun pertama, kita berharap program ini akan berjalan sukses. Program ini akan menghasilkan output sebagaimana yang kita impikan, yang kita cita-citakan. Jadi Bapak Ibu yang mungkin baru tahu, baru hadir di Al-Hikmah ini hari ini, tidak perlu khawatir. Kita punya keyakinan bahwa program ini akan sukses, kita akan berhasil. Dan ini bukan tanpa alasan. Keyakinan bahwa program ini akan sukses, akan menghasilkan output yang akan memberikan kemanfaatan terhadap kemajuan bangsa dan negara, terhadap kemajuan dakwah dan kemaslahatan umat ini, setidaknya yang pertama, karena kita bersama Al-Quran. Yang kita perjuangkan ini kalamullah. Jadi apalagi yang kita ragukan ketika yang kita inginkan itu mendekat bersama Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Segala. Ini satu poin penting. Oleh karenanya ini harus tertanam pada setiap kita, pengurus, pengelola, kemudian asatid, asatidah, termasuk siapapun yang terlibat, yang bergabung dengan pesantren ini, bahwa ketika kita fokus kepada Al-Qur'an, Allah akan menjamin keberhasilannya, kesuksesannya. Itu poin yang pertama. Jadi tidak ada alasan kita untuk ragu. Ini aspek keyakinan. Yang kedua, tahun ini alhamdulillah Dr. Ustadz Mirdol Mutohar LSN MSD dipertemukan dengan beliau Ustadz Asep Maulana Al-Hafiz. Jadi Muhammad Ustadz tadi ketutupan sampai jadi enggak saya Ustadz Asep Maulana. Beliau dalam beberapa kali perbincangan, kami yakin beliau mempunyai kapasitas, beliau mempunyai kompetensi, beliau mempunyai komitmen, beliau profesional dalam beberapa kali diskusi kita untuk mengelola dan memanage markas Quran ini. Itu yang kemudian meyakinkan kita, meyakinkan kita. Insya Allah beliau juga sudah bersalat. Oleh karenanya Ustaz saya menjawab kepada Ustaz Mirdol bahwa pertemuan Ustaz Mirdol dengan Ustaz Asep Maulana ini harus diabadikan dalam sejarah. Jadi tidak boleh dilupakan. Kalau orang berbicara tentang Rumah Quran, maka yang terbayang oleh kawan-kawan atau teman-teman meskipun yang Ustaz Asep Maulana. Dan kita pesankan ke Ustaz Mirdol, Ustaz Maulana, Ustaz Asep Maulana, tidak boleh meninggalkan Al-Hikmah sebelum meninggalkan jejak sejarah yang jelas untuk kemaslahatan Al-Hikmah. Ini yang perlu kita tekankan. Jadi sebelum mewariskan jejak sejarah yang jelas terhadap perjalanan dakwah Al-Hikmah yang punya moto hidup mulia bersama Al-Quran ini, kita berharap beliau akan intent dan selalu membersamai kami sampai potensi dan komitmen profesionalisme sangat yang beliau miliki itu terwariskan, dan jejak sejarah itu tidak boleh terhapus oleh siapapun. Jadi markas Al-Quran Al-Hikmah yang terngiang di benak kita adalah Ustaz Asep Muhammad Al-Hafiz. Berikut dengan ilmu yang sudah diwariskan kepada santri-santri. Ini Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah, yang meyakinkan kita bahwa ini akan berhasil. Markas Quran ini akan berhasil. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kalau kita boleh jujur, dari beberapa sisi tentu nanti akan Bapak Ibu temukan banyak kekurangan dan kelemahan pada diri kita. Tetapi kita yakin karena Al-Qur'an. Kita yakin karena kita serius, kita yakin karena kita sungguh-sungguh. Jadi dengan program baru Markas Quran ini perlu kita sampaikan, bukan
bukan apa-apa. Paling tidak dengan jumlah santri yang dengan musrifnya sekitar, nanti kalau lengkap itu sekitar 50 misalnya, itu Al-Hikmah setiap bulannya harus mengeluarkan anggaran operasional tambahan untuk program baru ini minimal 25 juta setiap bulan. Itu kalau dihitung ini, mohon maaf ya, sekedar gambaran saja biar kita optimis karena keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ada 50 orang, itu dari sisi konsumsi sekali makan 3.000 sedikit lah, misalnya sehari 10.000. Itu minim karena makan tidak cukup sehari 10.000. Itu dengan 50 santri itu sudah 10.000 kali 50, berarti 500. 500.000 berarti dalam satu bulan untuk konsumsi saja sudah 15 juta. Belum untuk operasional, belum untuk salary muslim-muslimah dan lain sebagainya. Itu dengan minimal. Lah kalau sekali makannya 10 berarti kan sehari 30. Berarti kan sudah 45 juta sendiri untuk konsumsi. Ini yang harus kita keluarkan. Tetapi kita tidak ragu ketika kita proyek kita ini berhubungan dengan Al-Quran, Allah pasti akan membackup kita. Belum lagi ketika kita berhitung sarana dan prasarana. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita butuh kerjasama, kita butuh sinergi, kita butuh support dari semuanya agar program-program ini bisa berjalan dengan baik. Tetapi keyakinan kita kepada Al-Quran, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini harus betul-betul kita tanamkan. Harus betul-betul kita tanamkan. Jadi kalau sudah berhimpun dalam kebaikan orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi yang kita lakukan. Dan itu menjadi spirit kita selama 20 tahun ini memasuki 10 tahun ketiga. Nah, kita berharap kebersamaan Bapak Ibu, kemudian para santri dan semua pihak yang berkontribusi ini akan menambah, akan lebih memperbesar datangnya kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita inginkan. Tentu dengan keyakinan kita yang tidak tergantikan, kita tidak ragu lagi dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Artinya segenap pengurus, pengelola, kemudian asatid, asatidah, wali santri, kemudian juga santri, kemudian para pihak yang terlibat yang berkontribusi ini harus punya keyakinan bahwa ketika kita berhimpun dalam kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu insya Allah Allah akan berikan jalan kemudahan untuk sukses apa yang kita cita-citakan dan kita impikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Bismillah, kita bersama-sama, kita saling bahu-membahu untuk bagaimana kita mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Abdullah Ihsan Al-Farhan selaku Ketua Yayasan Al-Hikmah Boyolali. Semoga Yayasan Al-Hikmah Boyolali semakin berkah, semakin maju, semakin berinovasi dan semakin bermanfaat untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Thank you.
مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. صدق الله العظيم. Yang kami hormati Bapak Haryanto selaku tokoh masyarakat sekaligus wakif ya, wakif pemerintahan wakaf untuk markas Al-Quran untuk PPDLH. Yang kami hormati Ustaz Ihsan Al-Farhan selaku ketua pengurus Yayasan Al-Hikmah, juga seluruh jajaran Yayasan Al-Hikmah. Yang kami hormati seluruh asatid Ustazah Musyrif Musyrifah. Yang kami hormati juga para wali santri markas dan ulazamah yang di kesempatan kali ini dalam background kita tulis Rumah Quran. Juga yang tak kalah pentingnya seluruh santriwan santriwati sekaligus calon hafid hafidzah sekaligus calon ustaz ustazah musyrif musyrifah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sekilas tentang program Rumah Quran. Sebenarnya ada dua, sehingga untuk menyingkat Rumah Quran begitu saja. Tadinya ada program Mulazamah Al-Quran dan juga program Markas Al-Quran. Program Mulazamah ini di bawah 17 tahun dengan kriteria-kriteria yang ada pilihannya, pilihan berbeasiswa dan pilihan tidak berbeasiswa. Sedangkan program Markas Al-Quran untuk usia setelah SMA, setelah 17 tahun, full dengan program beasiswa. Pada tahun sebelumnya, yang menjadi rencana PPID Al-Hikmah sesungguhnya adalah membuat pondok pesantren setingkat SD untuk tahfidzul Quran. Jadi santri-santri sudah mulai di pesantren sejak usia dini, sejak usia SD. Namun ternyata memang sebelum menuju ke sana kita harus menyediakan ustadz-ustadzah, musyrif-musyrifah yang luar biasa. Dan akhirnya kemudian kita tunda pada tahun berikutnya. Semoga pada tahun mendatang kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha untuk membuat ataupun memunculkan SD Al-Qur'an ya, mulai usia 6 atau 7 tahun hingga selesai SD itu. Kemudian Bapak Ibu santriwan-santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita sebenarnya untuk istilah Rumah Al-Quran ini, selain karena tadi ada dua kita singkat jadi satu gitu ya, yang kedua juga untuk menghindari ketidaknyamanan yang tidak mengetahui. Kalau istilah markas itu kan kadang nanti dikira markas besar atau apa begitu kan. Jadi kita istilahkan Rumah Al-Quran begitu saja, meskipun sesungguhnya ini apa namanya, di dalamnya ada Markas Al-Quran dan Mulazamah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada awal tahun ini ya, Al-Hikmah berusaha untuk memperbaharui kembali visi yang sebelumnya sudah dibikin sekian tahun yang lalu. Kita buat visi yang tadi sudah sempat disampaikan Ustaz Ihsan juga,
visi 2030. Visi 2030 ini judulnya adalah mewujudkan lembaga pendidikan Al-Quran rujukan dengan 5.000 santri. Nah, jadi memang arahnya sudah lembaga pendidikan Al-Quran, meskipun namanya tidak Pondok Pesantren Tahfidzul Quran, tetapi sesungguhnya di dalamnya visinya memang kita munculkan 10 tahun mendatang itu menjadi lembaga pendidikan Al-Quran rujukan. Saya sempat guyonan sama Ustaz Asep, 5.000 santri itu tidak sampai insya Allah 2030, kata beliau begitu kan. Nanti kalau amin. Jadi maksudnya kenapa kok harus banyak-banyakan santri begitu? Sebenarnya kita ingin memberi kemanfaatan yang lebih banyak, otomatis juga harus kita sediakan SDM yang luar biasa banyak. Kemanfaatannya lebih banyak, pahalanya pun juga lebih banyak. Itu sesungguhnya yang menjadi menjadi obsesi kawan-kawan yang ada di pesantren Al-Hikmah. Nah, oleh karenanya untuk menuju ke sana nanti pada akhirnya kita harus tahapan-tahapan dari tahun ke tahun harus kita munculkan, termasuk memunculkan madrasah aliyah yang khusus nanti sasarannya sesungguhnya pengkaderan ulama begitu ya. Kita contoh model madrasah aliyah keagamaan atau yang mereka pernah ada, yang juga sesungguhnya itu tidak jauh dari model contoh juga. Kemudian nanti tahun sekian juga kita berusaha untuk memunculkan Ma'had Ali. Jadi Ma'had Ali akhirnya harus kita munculkan juga pada tahun selama 10 tahun mendatang ini. Kemudian yang membackup itu juga sudah kita rencanakan luar biasa. Sudah maraton teman-teman yayasan untuk mengagendakan misalkan seperti Biro Haji dan Umroh, kemudian BMT, kemudian perusahaan air minum dan sesungguhnya untuk membackup semuanya. Sehingga insya Allah tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Teksa, insya Allah dalam proses kita menuju kepada lembaga pendidikan Al-Quran, kita sangat yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan membackup. Jadi dalam sejarah selalu seperti itu. Nabi yang terbaik, Nabi Muhammad juga yang mendapatkan Al-Quran. Malaikat Jibril yang malaikat terbaik juga yang memberikan wahyu Al-Quran. Malam Lailatul Qadar, malam di mana turunnya Al-Quran. Kemudian orang yang belajar juga menjadi orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Seperti itu. Asal dengan syarat semuanya ikhlas lillahi ta'ala. Oleh karenanya program Rumah Al-Quran ini insya Allah ini hanya sekedar proses ikhtiar menuju kepada yang dicita-citakan oleh para founding father, para pendiri Al-Hikmah, dan juga orang-orang yang sekarang membersamai pesantren Al-Hikmah ini untuk menuju kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu cukup. Selanjutnya silakan. Untuk selanjutnya kami memohon kepada Bapak Dr. Andes Haji Haryanto Budi Utama untuk melakukan pemotongan pita sebagai prosesi peresmian Rumah Quran dan diikuti oleh pengurus Yayasan Al-Hikmah Boyolali. Thank you.
acara selanjutnya yakni prosesi setelah terima santri dari perwakilan orang tua wali santri. Tolong oleh anak-anak kita.
insyaallah. Saya juga punya anak. Anak alhamdulillah saya anaknya tiga, baru tiga. Pengennya jumlah-jumlah harus lebih banyak karena saya nggak tahu anak saya nanti yang mana yang menolong saya. Pengen nanti kalau bapak ibu masih ada umur buat program anak, perbanyak anak. Karena belum tahu. Contohnya saya Nabi Nuh, anaknya kan tidak bisa diselamatkan oleh Nabi Nuh kan. Meskipun Nabi Nuh sendiri kan seorang nabi sebagai keturunan. Jadi kita belum tahu mana keluarga kita yang menolong kita semua. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Al-Hikmah ini terfasilitasi sebagai apa ya? Kalau saya bilang start awal. Kalau saya sendiri membidangi di Quran, ada seorang wali santri menanyakan, "Ustaz, menghafal di rumah Quran atau di pondok antum berapa lama? Berapa lama hatamnya?" Saya bilangin, "Menghafal Quran itu seumur hidup." Karena setiap masing-masing anak, masing-masing kepala itu diprogram sama Allah itu beda-beda. Ada yang kebiasaannya tidur terus dalam di pondok itu. Tapi ketika bangun duduk berapa menit dapat satu halaman. Itu ada yang seperti itu. Ada yang 2 tahun satu juz 30 enggak selesai. Ada. Jadi ahli mawiyalin dengan programnya saya dapat kabarnya 1 tahun bisa dia. Saya bangun di sini terus 1 tahun lagi di luar di sini. Itu adalah start awal. Ada nanti ada yang selesai 1 juz, 2 juz, bahkan sampai 30 juz amin insyaallah. Itu adalah start awal. Saya kurang tahu guru kita semua Ustaz Asep. Ustaz Asep berapa tahun Ustaz? Buat menghafal. Kan kita beda-beda ya. Ustaz Asep 1 tahun untuk menghafal. Untuk ngambil sanatnya kan ya. Yang jalan sanatnya itu yang lumayan Ustaz. Harus pergi ke Mesir dulu. Saya menghafal Quran dulu 2 tahun, tapi bacaan saya sangat salah ketika dibacain semua. Ini harus stop. Semuanya harus gini. Bah, harus seperti ini. Jadi diberi sama beliau. Itu pasti ketika saya mengucapkan yang dibenarkan oleh Ustaz Kasim, itu amalannya apa namanya balasan dari Allah. Ustaz Kasim pasti dapat tabungannya juga. Karena Allah akan mengkalkulasikan kebaikan-kebaikan yang telah disampaikan pada orang lain. Mudah-mudahan dengan adanya Al-Hikmah kita semua bisa mendapat syafaat dari Al-Quran. Karena sebaik-baik syafaat ternyata cuma Allah yang punya kan. Meskipun Nabi Muhammad SAW nanti ada syafaat khusus buat umatnya, kita terjamin gak syafaatnya? Bapak ibu semua terjamin gak syafaatnya? Kalau kita sendiri tidak ikhtiar, bapak ibu sudah benar kan bacaan Al-Fatihahnya? Kita punya umur, kita gak tahu. Mungkin saya turun sini dicabut oleh Allah. Tapi punya keinginan buat membenarkan bacaan Al-Fatihah sudah belum? Punya keinginan saja, keinginan. Karena namanya sholat itu Al-Fatihah yang utama. Gak usah muluk-muluk yang lain. Al-Fatihah itu wajib. Kalau Al-Fatihah benar, pasti sholatnya benar. Karena bacaan setelah surat Al-Fatihah sunnah kan? Setelah Al-Fatihah boleh langsung rukuk, boleh. Ada fikihnya seperti itu. Jadi memang Al-Quran itu diutamakan bagi orang muslim. Mungkin itu Ustaz, tolong diterima. Mungkin kalau saya mewakili ini mah adik saya, tolong diterima dan sebagainya. Kalau ada sesuatu yang harus di apa yang namanya, saya kan orang Jawa juga tapi agak gimana kalau orang Jawa itu langsung terputar gitu, lama disinggah, jadi susah ngomongin. Kalau ini ya semacam kayak dulu saya diserah terima sama bapak saya. Kalau ada kesalahan, tolong langsung dibenarkan. Perlu dipukul, silahkan pukul saja nggak apa-apa. Untuk kebaikan itu nggak apa-apa. Kalau ada kebanyakan dari tingkah laku yang tidak baik yang dibawa ke sini, segera langsung dirubah, minta dirubahkan. Gitu. Pokoknya semua yang
kami bawa adik-adik kami, anak-anak kami, tolong terima dengan baik. Kami menyerahkan semua pendidikan Qurannya kepada Rumah Quran PPT dan Makarim. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi dalam hal komunikasi harus seperti apa, dan mudah-mudahan berkelanjutan. Yang saya sendiri ketika lihat usaha saya di sini, saya ingin bawa masa tas pulang semua. Beliau pasti orang Subang, tapi gak mau membenarkan orang-orang Subang. Saya tetap di alamannya, Ustaz, ayo pulang, Subang harus digarap. Ternyata di sini, ditahan di alamannya. Gimana lagi, Ustaz? Di pesantren api umi, Ustaz, ya? Sekarang terdampak, atau gimana, Ustaz? Di anggaran ahli hikmah. Mudah-mudahan nanti kalau ahli hikmah tadi memintanya, kalau belum dapat, saya doakan segera satu tahun sudah dapat bibit-bibit yang unggul, bisa saya pulang. Subang kota, memang kota kecil, tapi kalau dilihat dari syarat persyaratan, gak banyak orang yang punya sana. Rata-rata orang jauh. Sama saya asli Lampung. Tapi dakwahnya di Subang. Saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi khalaqal insan wa'allamahu al-bayan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، kepada yang kami hormati Ustaz Umar Siswanto dan juga Ananda, kepada yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Hikmah Belali Ustaz Abdul Ihsan Al-Farhan, kepada yang menghormati Direktur Pesantren Ustaz Ahmad Ifdal Mutohar, kepada yang menghormati Bapak Haryanto selaku muwakif dari Rumah Quran, dari Markas Quran Al-Hikmah ini, dan juga kepada yang menghormati seluruh jajaran pengurus yayasan dan juga segenap ustaz dan ustazah yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus tentunya segenap orang tua wali dan juga santri Rumah Quran Pondok Pesantren Islam Terbaru Al-Hikmah Karanggede yang berbahagia yang kita muliakan. Sebelum saya menerima apa yang tadi sudah disampaikan oleh beliau Ustaz Umar Siswanto kepada kami yang ada di Al-Hikmah, perkenankanlah melalui mimbar ini kembali saya mengajak kepada kita semuanya untuk memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak kenikmatan yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, sehingga memberikan kemudahan bagi kita untuk saling bermuajah, bertatap muka, walaupun keinginan dari kita sebagaimana semangat kita ingin berkhidmat memuliakan para ahli Quran, kita ingin membuat sebuah acara yang begitu khidmah dan meriah, namun situasi dan kondisi yang kemudian tidak memungkinkan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, tapi anak kulihat ini adalah merupakan yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah yang sebesar-besarnya, meningkatkan kesyukuran kita, dan kita bersyukur dengan sebenar-benar syukur. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz dan ustazah, para tamu undangan yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya orang tua wali dan juga para santri Rumah Al-Quran yang berbahagia,
pada kesempatan pagi hari ini adalah merupakan sejarah bagi kita semuanya. Kalau boleh saya menambahkan bahwa Rumah Quran ini adalah merupakan rangkaian dari cita-cita besar dari Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah. 20 tahun sudah kita merancang cita-cita untuk mewujudkan Izzatul Hayah Ma'al Quran, hidup mulia bersama Al-Quran. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala qadarullah mentakdirkan pada kesempatan pagi hari ini bagian dari mewujudkan cita-cita itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita semuanya menyaksikan sebagai bagian dari saksi sejarah kita melaunching, meresmikan Rumah Quran Al-Hikmah. Dan ini perlu kita sampaikan secara khusus kepada orang tua wali dan juga para santri bahwa panjenengan semuanya, antum dan antuna semuanya adalah merupakan bagian dari sejarah itu karena merupakan santri perdana dari Rumah Al-Quran Al-Hikmah. Ada satu visi yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Yayasan dan juga Direktur Pesantren. Kita punya visi 2030. Ada misi yang ingin kita wujudkan di tahun 2030 itu adalah 500 hafid dan hafidah. Kapan mulainya? Mulainya adalah mulai pagi hari ini. Maka insya Allah dengan bergabungnya kita semua, baik orang tua wali maupun juga para santri termasuk para alumni, muhsinin dan muhsinah, maka saksikanlah, semoga ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya. Semoga ini adalah bagian dari amal jariah bagi kita semuanya. Sehingga kita ingin memesankan kepada orang tua wali bahwa pilihan panjenengan semuanya sudah benar. Pesan kepada para santri, cita-cita antum dan antum semuanya sudah benar. Antum dan antum semuanya sudah berada di jalan yang lurus. Karena ini adalah merupakan jalan Al-Quran. Jalan yang merupakan perjuangan kita untuk kemudian memantapkan diri untuk agar Al-Quran ini tetap senantiasa menjadi semangat di dalam kehidupan kita. Kita menginginkan kehidupan kita ini mulia. Mulianya bersama kalamullah, mulianya bersama Al-Quran. Maka sekali lagi tadi apa yang sudah disampaikan oleh beliau Ustaz Umar Siswanto dan juga Ananda mewakili orang tua wali dan segenap santri Rumah Quran Al-Hikmah. Maka bismillah, sebagaimana tadi yang menjadi semangat dan juga cita-cita besar dari orang tua wali dan juga para santri agar kita semuanya ini menjadi ahlul Quran, Yayasan Al-Hikmah pun dengan adanya pondok pesantren ini ingin berkhidmat kepada ahlul Quran karena ujungnya di sana adalah hidup mulia bersama Al-Quran. Insya Allah, apapun itu yang menjadi harapan besar bagi kita semuanya, sepanjang kami yang di lembaga ini bisa memfasilitasi, bisa berkhidmat dengan baik kepada ahlul Quran, maka insya Allah kita akan perjuangkan sebagaimana optimisme dari ketua yayasan yang tadi sudah disampaikan kepada kita semuanya. Sepanjang itu untuk Al-Quran, sepanjang itu dalam rangka mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan perjuangkan. Kalaupun kemudian dalam prosesnya, dalam perjalanannya itu ada pernak-perniknya, yang namanya santri juga biasanya, jadi gak usah pernah merasakan juga kadang ada kendalnya, kadang ada semangatnya, kadang ada rajinnya, kadang ada malasnya. Insya Allah itu adalah bagian dari proses menuju cita-cita besar yang ingin kita harapkan bersama. Dan insya Allah melalui beliau nanti yang memang menjadi mas'ul di dalam Rumah Quran ini, Ustaz Asyid Maulana Al-Hafidh
dan belinya secara sangat memahami betul tentang bagaimana mengelola para santri-santri ini. Insya Allah kita yakin semuanya akan bisa dilalui dengan sebaik-baiknya. Kira-kira para santri semuanya dalam satu tahun bisa selesai 30 juznya? Bisa selesai gak ini? Bisa selesai? Insya Allah. Dan tekad itu harus kita mulai, bukan sejak sekarang. Sejak kita memiliki semangat menjadi ahlul Quran. Mungkin di sini sudah ada yang punya modal 1, 2, 3, 5, 10 dan sebagainya. Mungkin tinggal bukitnya saja. Silahkan nanti bersama dengan kita semuanya untuk memaksimalkan waktu yang ada itu untuk bisa menyelesaikan 30 juz hafalan Quran kita. Maka anak-anak semuanya, saudaraku semuanya yang berbahagia, para santri rumah Quran, kalau boleh kita ibaratkan bahwa Al-Quran itu adalah merupakan sumber ilmu. Al-ilmu nurun, dan ilmu itu adalah cahaya. Maka bawalah Al-Quran itu dimanapun antum semuanya berada, niscaya akan menerangi hatimu dan juga semesta yang ada di sekitarmu. Sepanjang kita meyakini Al-Quran kemudian mempraktekkan di dalam kehidupan kita, maka kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang mulia di dunia dan juga menjadi balasan, mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surganya. Tinggal kemudian memantapkan tekad dan semangat kita, berazam untuk kemudian menyelesaikan hafalan kita semuanya. Saya kira demikian, dan tentu tadi sudah diwakili juga oleh beliau Ustaz Ihsan selaku Ketua Yayasan. Kalaupun ada kekurangan kita dalam berkhidmat kepada Ahlul Quran ini, kepada para penghafal Quran, calon hafidz dan hafidzah ini, tentu sejak awal kita mohon maaf terlebih dahulu, tapi insya Allah kita akan semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para Ahlul Quran ini. Dan insya Allah ini adalah bagian dari sejarah kita bersama, dan semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat ini sebagai kebaikan dan menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Insya Allah demikian yang kita sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kami atas nama segenap keluarga besar dari Al-Hikmah khususnya di rumah Quran, di markas Al-Quran Al-Hikmah ini, menerima apa yang menjadi amanah dari para orang tua wali, dan sekali lagi mohon doa, bantuan, supportnya, masukannya, agar dalam kami mengelola amanah ini bisa berjalan, bisa berlangsung menunaikan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya prosesi penyerahan secara simbolik dari Ustaz Umar Siswanto kepada Ustaz Nur Ahmad. Anak Hasan berada di tengah, kita minta tolong di bagian belakang. Bisa lihat ke kamera untuk pengambilan foto. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ma'ad yang kami hormati Bapak Haryanto selaku muwakif yang telah mewakafkan tanah dan gedung yang insya Allah akan diisi oleh sinar-sinar tilawatul Quran, yang mana insya Allah selama gedung itu akan dipakai untuk tilawatul Quran, untuk menghafal Quran, para alumni yang mengajarkan Al-Quran di berbagai tempat pelosok negeri. Maka Pak Haryanto alhamdulillah insya Allah senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Dan pada hakikatnya harta yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah harta yang kekal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl, "Ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baq." Apa yang berada di tangan kalian, yang menjadi hak milik kalian, itu akan sirna, fana. Sedangkan apa yang engkau titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang akan kekal. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan wakaf ini adalah wakaf yang barokah dan insyaallah akan menjadi salah satu titik di mana kebangkitan Islam dan kaum muslimin. Yang kami hormati Ustaz Abdullah Farhan Ihsan Al-Farhan beserta dengan keluarga Saldani dan juga pengurus yayasan Ustaz Nur Ahmad beserta dengan jajaran yayasan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang telah mewakafkan usia, waktu, pikiran, tenaga untuk berkembangnya dakwah Islam khususnya yang ada di Karanggede ini dengan adanya Pondok Pesantren Al-Hikmah, yang mana insya Allah wakaf ini insya Allah Allah akan hitung sebagai amal jariah yang senantiasa mengalir kepada panjenengan semuanya. Kelak di akhirat Allah akan menyiapkan bonus yang akan menjadikan kita kaget dengan bonus tersebut. Dan mudah-mudahan selama para santri alumni Pondok Pesantren Al-Hikmah berdakwah di seluruh pelosok negeri, menyebarkan Islam, menyebarkan nilai-nilai Al-Quran, maka dengan itu pula amal jariah panjenengan insya Allah akan senantiasa mengalir. Sebagaimana kalau dalam nasyidnya Mahir Zain, "Akmaluna akmaluna," umur kita adalah bukan hitung-hitungan dari mana kita lahir terus kapan kita meninggal, bukan. Tapi usia kita, umur kita adalah apa yang sudah kita perbuat untuk umat Islam, yaitu amal-amal kita yang senantiasa diingat, senantiasa dikenang kebaikannya oleh umat Islam. Maka para ulama seperti Imam Nawawi, Imam Syafi'i, dan imam-imam yang lain, Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, dan semuanya itu senantiasa usia mereka panjang sampai akhir hayat, sampai hari kiamat. Kenapa? Karena senantiasa dikenang, karena senantiasa kitab-kitabnya dipelajari. Maka pada hakikatnya mereka itu masih hidup. Maka dalam mafhudhat bahasa Arab, berapa banyak orang yang jasadnya masih berkeliaran di muka bumi tapi sebenarnya dia sudah mati. Tapi berapa banyak
manusia yang jasadnya sudah menjadi tulang belulang, tapi Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usianya dengan amalan-amalannya yang senantiasa diingat oleh manusia. Jazakumullahu khairan katsiran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada panjenengan semuanya. Yang kami hormati juga Direktur Pondok Pesantren Al-Hikmah, yang mudah-mudahan visi yang terdekat ini, ya saya katakan visi terdekat 10 tahun ini, karena kita berharap usia pondok ini ratusan tahun, berabad-abad, ila yaumil qiyamah insyaallah. Dan yang kami banggakan ustaz dan ustazah dari kepondokan, dari sekolah, yang juga telah mewakafkan usia muda mereka. Masya Allah, ustaz-ustazahnya juga muda-muda, bapak dan ibu. Luar biasa, kalau di luar mungkin sedang sibuk touring ya, sedang sibuk naik gunung gitu, sedang sibuk atau mungkin melakukan hal-hal yang lain, mereka justru mewakafkan masa muda mereka ada di pondok pesantren Al-Quran. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang mudah-mudahan Allah senantiasa beri taufik dan hidayah untuk senantiasa kita berusaha menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dan yang saya hormati bapak dan ibu wali santri yang telah mewakafkan putra dan putrinya demi dakwah ini. Ikhlas bapak dan ibu diwakafkan putra dan putrinya untuk Al-Quran? Ikhlas? Kurang semangat ya? Atau jangan-jangan ini santrinya yang ada ya, bapak dan ibunya masih di rumah? Alhamdulillah, insya Allah semuanya datang ke sini untuk sebuah niat yang baik. Dan kalau kita hidup kita ini hanyalah tentang wakaf, bapak dan ibu sekalian dan juga anak-anak santriku yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini hanya tentang wakaf. Apa yang bisa kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala? Apabila kita punya harta, man dzallazi yuqridullaha qardan hasana fa yudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Barang siapa yang Allah pinjamkan harta dan dia kembalikan dengan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lipatkan lagi. Hidup ini tentang wakaf. Hidup ini tentang jual beli kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluna wa yaqtalun. Sesungguhnya Allah telah membeli kaum beriman harta dan jiwa mereka dengan surga. Nah sekarang kita mau bayar pakai apa ini surga ini? Dengan mewakafkan putra dan putri kita di jalan dakwah. Wakaf ini bukan sebagaimana wakafnya Nabi Ibrahim yang sebentar lagi akan kita teladani disembelih ya, enggak. Tapi justru belajar di pondok pesantren menjadi ahlul Quran, menjadi para penghafal Al-Quran, penjaga wahyu, mencari ilmu yang kelak mereka akan berdakwah menyebarkan kebaikan. Itu adalah cara wakaf kita. Dan juga tidak perlu lagi ada kekhawatiran dalam hati kita, nanti anak kita akan jadi apa di pondok pesantren. Ini adalah sebutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang bapak dan ibu dan juga anak-anak sekalian, santri, sudah bukan cawan lagi, ini sudah resmi jadi santri Al-Hikmah. Datang ke sini, ayo kita dengan semangat wakaf, semangat mewakafkan hidup kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ini adalah sesuatu yang sangat penting di awal-awal kita mau memulai. Saya yakin Al-Hikmah ini bisa bertahan alhamdulillah masya Allah 20 tahun dan terus berkembang, terus menjadi lebih baik, terus mempunyai cita-cita yang besar,
ini adalah diawali dari keikhlasan, niat wakaf dari orang yang mempunyai tanah ini, orang yang mempunyai dana ini, orang yang mempunyai tenaga ini, orang yang bersiap untuk mengorbankan jiwa dan raganya untuk dakwah Islam. Maka Allah SWT menjadikannya panjang. Begitu juga usia kita dalam perjuangan ini, dimulai dari semangat wakaf kita. Jangan sampai baru masuk ke pondok sudah mulai ngitung-ngitung apa yang sudah nanti dan akan saya dapatkan dengan Al-Quran ini. Baru masuk ke pondok sudah, nanti saya pengen setelah selesai 30 juz ingin mendapatkan beasiswa di sini, ingin mendapatkan beasiswa di situ. Ini namanya kurang bersyukur. Ini namanya kurang bersyukur. Kenapa? Kita berjuang juga baru mau mulai. Fokus saya selesaikan 30 juz dengan rutin, dengan bagus selama 1 tahun ini. Dan 1 tahun ini tidak lama. 1 tahun ini gak lama, cepat banget. Apalagi kita sudah terpotong sama Mbak Koro ya. Sama Corona kita sudah terpotong. Apa ini bulan Juli ya, Agustus, dan nanti tinggal 11 bulan lagi. Belum nanti ada liburnya ya, libur semester. Jadi 1 tahun itu sangat sedikit sekali, sangat cepat sekali. Maka ayo kita perbaiki bersama niat-niat kita. Bagi orang tua wali dan juga ananda sekalian, ini sangat penting sekali, karena ini adalah awal. Dimulai dari niat. Para ulama apabila membuat suatu kitab pasti diawali dengan hadis innamal a'malu binniyat. Ulama-ulama hadis mengawali kitab hadis mereka dengan sesungguhnya amal seseorang itu tergantung niatnya. Seperti Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari-nya kitab al-wahyi, babu babul wahyi, qala haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Padahal seakan-akan tidak ada hubungannya antara bab wahyu dengan niat. Tapi karena selalu mengawali dengan itu, karena itu adalah sesuatu yang sangat penting, maka dari itu niat. Para ulama fikih selalu mengawali kitab-kitab fikih mereka dengan kitab thaharah, bab suci, bab bersuci. Di situ ada maksud tersurat dan tersiramnya. Yang tersurat itu yang dibahas adalah tentang wudu, tentang tayamum, tentang mandi, tentang darah haid dan segala macam. Tapi yang tersiratnya adalah perbaiki niat kamu, sucikan niat kamu. Maka ayo kita bersama-sama niatkan dakwah ini, Quran ini, bukan berapa banyak yang kita dapatkan dari Al-Quran, tapi berapa banyak yang sudah kita berikan untuk Al-Quran. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, beasiswa menghafal Al-Quran sangat banyak sekarang. Sangat banyak sekali. Berbeda dengan 10 tahun yang lalu ketika saya masih jadi santri. Masya Allah. Saya ceritakan sedikit gak apa-apa biar kita tambah ikhlas, tambah bersyukur ya, tambah semangat. Tahun 2009 itu pertama kali saya datang ke Jawa Tengah untuk ikut tes SMA di Ma'had Tahfidzul Quran Iskariyah. Saya ikut tes semuanya, dan alhamdulillah saya lalui dengan baik. Dan ternyata setelah pengumuman, alhamdulillah saya tidak diterima. Ya sudah, memang bukan rezekinya saya santai aja. Tapi setelah itu ketua panitianya Ustaz Salman, sekarang beliau kepala SD MI Tahfidzul Quran di
Habis kalimat bilang ke saya, "Akhi, sebenarnya hampir itu diterima." Bahkan termasuk ya alhamdulillah nilainya lumayan. Tapi antum enggak diluluskan karena orang tua antum kami tahu. Karena kan saya daftar tanpa izin orang tua. Karena saya sebelumnya sudah dapat beasiswa SMA. Ya terus saya pengen ke Pondok Tahfidzul Quran, akhirnya saya daftar. Nah ketika ditelepon orang tua saya, "Bapak, ayah dari Asmaulana, iya, putra bapak alhamdulillah diterima di Pondok Pesantren sekian bulan." "Kok jauh banget ya di Jawa Tengah? Anak saya ada di Bogor, ya." "Putra bapak namanya Asep." "Iya betul. Lah ini dia ikut di sini ikut tes dan alhamdulillah diterima. Bapak tolong siapkan uang sejumlah sekian belas juta untuk administrasi." "Wah saya gak punya tuh, udah gak usah diterima aja." Jadi sama mama saya gitu, "Udah gak usah diterima aja." Akhirnya kita gak diterimanya. Itu adalah tahun 2009. Selanjutnya akhirnya tahun 2010, karena memang saking inginnya saya menghafal Quran, ketika itu belum se-booming sekarang ya, Pondok Pesantren tapi di mana-mana, jadi sangat sulit dulu untuk mendapatkan beasiswa menghafal Al-Quran, susah sekali. Padahal dulu ya memang gimana ya, memang alhamdulillah ketika saya dulu sudah terbiasa mandiri gitu ya, jadi untuk SPP sebulan 300 ribu juga ya berat gitu. Kalau sekarang alhamdulillah antum dan antuna hanya diminta untuk fokus menghafal, fokus dengan Al-Quran, sudah tidak perlu memikirkan macam-macam. Kalau ada misalnya masih kekurangan, monggo silakan curhat kepada ustaz dan ustadahnya nanti. Yang putri silakan nanti curhat ke ustadah Lina ya. Monggo. Ustadah maafkan, saya sudah lama tidak, saya mirip-mirip ustaz Asep gitu ya. Gak dikirimi oleh orang tua, misalnya. Yang datang-datang sendirian misalnya ini yang didampingi orang tua. Curhat aja, insyaallah nanti kita bantu. Enggak apa-apa. Yang penting antum di sini fokus untuk menghafal Al-Qur'an. Fokus untuk menyelesaikan dalam hafal dalam kurun waktu 1 tahun. Alhamdulillah dulu saya juga dengan sistem yang ada ketika itu ya alhamdulillah kami sudah selesai. Ya, dalam 1 tahun itu bisa menyetorkan 30 juz. Alhamdulillah ya Allah ya walaupun sambil terharu gitu ya, alhamdulillah. Dan itu adalah titik-titik yang paling berharga dalam hidup saya. Maka dengan keadaan seperti itu, setelah kita ikhlas ya, mewakafkan diri kita, tenaga kita, usia kita, selanjutnya mari kita syukuri kesempatan yang ada. Kesempatan yang panjenengan dapatkan itu bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada pondok pesantren ataupun yayasan Al-Hikmah ya. Akhi dan ukhti sekalian, justru antum dan antuna akan mempertanggungjawabkan ini ke hadapan Allah Subhanahu wa taala langsung. Kenapa? Karena kami yang ada di pondok pesantren Al-Hikmah ini adalah wasilah. Wasilah dari kesempatan yang hakikatnya Allah berikan langsung pada antum semuanya. Kalau bisa mungkin janji sama orang tua gitu, bapak, ibu atau kakak, umi, tolong jangan suruh aku pulang kalau aku belum selesai 30 juz. Masya Allah. Tapi ikhlaskan aku berada di pondok pesantren Al-Hikmah, aku gak akan pulang kalau belum selesai 30 juz. Siap? Sebentar saya sekolah dulu. Jadi ya, insya Allah waktunya masih lama ya saya bilangnya. Jadi sekali lagi ikhlas bersyukur. Bersyukurnya dengan cara apa? Untuk Abi dan Umi yang ada di rumah, silakan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap sujud panjenengan, tahajud panjenengan, untuk berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kuatkan putra dan putri saya." Kenapa harus berdoa?
menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempelajari Al-Qur'an, orang yang berada untuk khidmat Al-Qur'an, orang yang ada untuk menghafal Al-Qur'an, pada hakikatnya adalah orang yang Allah pilih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrathna kitaba alladziina istafaina min 'ibadina." Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir, "Tsumma awrathna," selanjutnya kami wariskan. Apa yang diwariskan? Alkitab, Al-Qur'an ini. "Alladziina istafaina min 'ibadina," untuk hamba-hamba kami yang kami pilih. Istafaina, yang kami saring. Majelis sore dari saring, alhamdulillah, masya Allah, dan luar biasa sekali. Kemarin itu ketika penerimaan, itu ternyata yang daftar itu melebihi kuota yang sebenarnya. Saya akan mengatakan kepada Ustaz, gimana? Diterima Ustaz, masya Allah, luar biasa. Jadi ini disaringnya, untuk sementara ini kita disaring secara keinginan, komitmen. Mudah-mudahan tidak ada lagi penyaringan setelah ini. Jadi jangan sampai ada disaring lagi sama lo seleksi alam yang syahid di tengah jalan, nah ini gak boleh ya. Insya Allah ini adalah saringan terakhir. Setelah itu mari kita fokus dengan Al-Quran. Maka bapak dan ibu sekalian butuh berdoa untuk pintu langit yang dipilih. Putra dan putri panjenengan hafal Quran, hafalannya bagus, bacaannya luar biasa, ayam tentrem ketika mendengar tilawahnya dan mendapatkan derajat yang tinggi kelak di akhirat, maka panjenengan semuanya akan ikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatsna 'alaihim min 'amalin wa ma alatsna 'alaihim min 'amalin min syai'." Kama qala ta'ala, sesungguhnya orang yang beriman dan mengikuti zuriyah mereka, anak-anak mereka, padahal mereka tidak melakukan sesuatu apapun sedikit pun. Jadi nanti di akhirat itu, misalnya kita punya anak, anak kita punya bani cucu kita atau orang tua kita atau nenek kita, sama Allah nanti dilihat mana yang paling tinggi derajatnya di surga. Nanti derajat surganya yang dibawa-bawanya dinaikkan semuanya ke atas. Enak kan? Masya Allah. Nabung 10.000 dapat bonus 10 miliar. Ini adalah jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada rugi-ruginya sama sekali. Infak yang tidak ada rugi-ruginya sama sekali. Sekali lagi, tanah yang sudah dipilih oleh Allah menjadi tempat menghafal Al-Qur'an. Harta yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala demi suksesnya pembelajaran Al-Qur'an. Masa muda yang diinfakkan untuk Al-Qur'an. Manusia-manusia yang dipilih untuk menjadi penghafal Al-Qur'an adalah manusia-manusia pilihan Allah. Harus diingat, senantiasa diingat. Jadi tidak semua lakukan. Saya dulu juga pernah, Ustaz Mifdol, Ustaz Hasan juga masya Allah pernah lebih lama daripada saya berada di Mesir. Dan tidak semua orang Mesir itu bagus bacaannya, Ustaz. Tidak semua. Ada yang soleh kehidung, amud, rubi, mu'am, mimin, asyik, honir, motim, ada yang huruf lam sama nunnya sering apa nyatu, waja'anna, waja'alna, waja'anna. Tidak semua orang Arab pasti bagus dalam bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena orang yang bagus hafalannya, bagus bacaannya, itu bukan orang Arab, tapi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dipilih oleh Allah? Mau dipilih oleh Allah? Putra dan putri panjenengan ya, santri alimah,
antum dan antum, nah sebenarnya kalau dalam bahasa Arab antum aja cukup ya, tapi biasanya sudah di bahasa Indonesia kan sih. Antum semuanya bersyukur dengan kesempatan yang Allah berikan ini dengan cara tidak menyia-nyiakan waktu. Isi dengan tilawah, isi dengan menghafal, isi dengan murojaah. Kalau nambah hafalan atau murojaah itu butuh konsentrasi, dan kadang konsentrasi kita capek, enggak konsentrasi, silahkan tilawah. Tilawah sambil melakukan aja bisa. Jangan sia-siakan waktu hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sudah tidak perlu menunggu jadwal. Oh ini jadwalnya ngapal, ini jadwalnya istirahat. Enggak, selama ada waktu kosong silahkan isi dengan tilawah. Isi dengan tilawah. Karena menurut Imam Malik rahimahullah ta'ala, seorang talib itu pelit atau itu cepat. Menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, seorang talib itu cepat dalam tiga perkara. Cepat jalannya, jadi enggak lintas-lintas kayak Putri Solo gitu. Jalannya cepat, nulisnya juga cepat, makannya juga cepat. Makan itu cepat. Jadi enggak makannya satu porsi tapi ngobrolnya sampai satu jam. Nah, ini bahaya ini. Jadi cepat nulisnya, cepat jalannya, cepat makannya juga cepat. Ya bukan cepat berarti cepet-cepetan sampai kesel ya enggak. Tapi dalam rangka apa? Dalam rangka sayang waktunya. Sayang waktunya. Waktu antum sayang satu tahun itu enggak lama. Cepat. Saya kadang sering kalau di Indonesia ini ya, kadang saya sering nyupiri Syekh Abdul Karim sama Syekh Wahab. Saya supirnya sering ngajak muter-muter Solo, dan saya sering banyak diskusi banyak hal dengan beliau. Salah satunya yang masih saya ingat adalah Syekh, coba waktu yang dibutuhkan oleh seseorang menghafal Al-Quran idealnya berapa lama? Nah, idealnya berapa lama? Kata beliau, orang Arab cerdas, pintar, nggak nyambi 2 tahun itu cepat. Wah. Orang Arab pintar, enggak nyambi, enggak ngapa-ngapain 2 tahun cerdas. Kita di sini 1 tahun berarti aku lebih cerdas daripada orang Arab. Jadi 1 tahun itu waktu yang sangat sedikit sekali. Makanya saya sekarang polling zaman sekarang sering terbalik. Kalau program belajarnya itu lama, sedikit sekali yang pengen ikut. Kalau semakin sedikit, semakin cepat program belajarnya, 1 tahun, 6 bulan, 2 bulan, pada ikut semuanya. Instan, enak kayak Indomie. Padahal dulu saya kalau dikasih pilihan, saya pilih yang lama. Satu juga 1 tahun, karena dulu jaraknya 1 tahun saya di waktu jadi santri TKM di Isyarimah. Gak bisa nambah lagi karena orang mau juga ikut belajar di situ. Maka waktu yang ada ayo disyukuri. Bahkan dalam kitab oleh ilmunya Abu Faisalah ya, diceritakan ada seorang ulama yang beliau semasa hidupnya tidak pernah makan nasi, roti atau daging. Makannya apa? Susu unta. Pagi susu unta, siang lapar lagi susu unta, sore susu unta. Ketika ditanya kenapa Syekh, kenapa kamu gak pernah makan roti, makan daging, cobalah kan gak haram. Kata Syekhnya apa? Punyanya buang-buang waktu. Punyanya buang-buang waktu. Makanya jangan sering-sering dijenguk. Kunyahnya itu, jadi pakai susu unta itu udah gak perlu dikunyah lagi, langsung ditelan dan langsung kenyang gitu. Luar biasa sekali para ulama zaman dahulu ya. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau memang usianya adalah 40 tahun, tapi karya-karyanya sampai hari ini, potong mana yang tidak mempelajari kitab Imam An-Nawawi?
oleh yang paling tipis. Arba'in An-Nawawiyah, kitab adab, At-Tibyan fi Adabi Hurmati Al-Qur'an, kitab yang agak sedang, Riyadhus Shalihin, kitab-kitab yang besar oleh Mutakhassis Al-Minhaj dan lain-lain. Usia ini memang hidup ya di dunia, berjalan di dunianya hanya 40 tahun, tapi luar biasa. Pada hakikatnya usia beliau masih hidup sampai sekarang. Kenapa? Beliau diceritakan bahwa beliau adalah orang yang senantiasa puasa. Puasanya sepanjang tahun kecuali 5 hari, Idul Fitri, Idul Adha dan hari Tasyrik. Sisanya puasa. Dan puasanya bukan puasa kayak kita. Kita kan puasa kan menjamak makan, bukan puasa. Jadi jatah makan siang itu diakhirkan, jamak takhir di belakang. Kalau Imam Nawawi enggak, puasanya puasa wisol namanya. Apa itu? Buka sama sahurnya yang dijamak, bukan makan siang sama makan malamnya. Tapi buka sama sahurnya itu disamakan. Jadi puasa dari mulai imsak subuh, puasa sampai subuh lagi baru buka. Itu namanya puasa wisol. Jadi maghrib itu bukan buka, enggak, masih tetap puasa terus sampai nanti mau tidur, bangun tahajud, bentar lagi mau subuh, maka beliau makan 3 butir kurma sama beberapa teguk air putih, sering puasa. Masya Allah. Makanya usianya barokah. Makanya kalau dikalkulasi berdasarkan jam, kayaknya masih banyak yang Imam Nawawi daripada usia kita yang misalnya 60 tahun ya. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan beliau menulis, ya kalau saya tidak salah, kitab Ki'an atau Tolibin selama 2 tahun dan punggung beliau gak pernah nempel kasur 2 tahun. Gimana itu, Ustaz? Apa ada manusia kayak gitu? Itu ayolah men atau gimana ya? Enggak. Beliau tidurnya kalau sudah capek tertidur di meja belajarnya, di meja tulisnya. Jadi sambil nulis, capek ketiduran, bangun nulis lagi, capek lagi ketiduran lagi, nulis lagi, ngajar, sholat, duduk lagi, nulis lagi, kecapean tidur, ketiduran, bangun lagi, nulis lagi. Sama selama 2 tahun punggungnya nggak nempel kasur. Nah misalnya di sini ada santri, yaudah Ustaz kalau gitu saya kasarnya saya kembalikan ke pondok saya biar nggak nempel kasur selama 1 tahun ini. Enggak. Titiknya itu memang bukan di situ. Intinya itu esensinya adalah di waktu antum. Memang kita sudah beda level lah sama para ulama zaman dahulu, udah susah. Levelnya sudah berbeda. Tapi minimal kita meneladani semangat mereka, semangat dalam memanfaatkan waktunya. Sudah jalan berapa menit? Masih setengah menit. Jam lagi masih ada ya? Masih alhamdulillah. Saya ini mau kodiman. Jadi harus perlu dicatat ini bersama ya. Antum harus mempunyai motivasi pribadi. Jangan sampai ada Ustaz usahanya gak pernah motivasi kita. Antum datang ke sini punya motivasi apa gitu ya. Kenapa? Karena kalian sudah dewasa, sudah bukan lagi anak SD, SMP ya. Kalau SMA biasanya sudah punya motivasi, ini adalah pasca SMA rata-rata. Jadi tulis target kalian. Kalau ditanya 1 tahun insya Allah bisa selesai. Jangan 1 tahun, 1 semester bisa selesai. Bisa insya Allah. Jadi target itu bukan untuk dicapai, tapi untuk dilampaui. Tapi untuk dilampaui. Silakan buat korek-korekan antum, tempel di lemari 1 bulan, misalnya 30 juz. Kalau 10 bulan berarti sebulan 3 juz. Kalau 1 bulan 3 juz berarti 1 pekan 1 juz. 1 hari berarti 2 lembar. 1-2 lembar berarti 1 jam 1 halaman berarti saya butuh 4 jam untuk saya tilawah ziyadah. Untuk ziyadah jam misalnya katakanlah enggak lah, kayaknya setengah jam bisa ya, 1 halaman ya alhamdulillah. Setengah jam bisa berarti 2 jam untuk nambah hafalan baru,
sisanya 2 jam untuk murojaah, sisanya untuk tilawah. 5 jam. Padahal waktu kita 24 jam ya. Kalau 24 jam diambil 5 jam, berarti masih banyak untuk yang lainnya. Berarti antum punya waktu dan itu bukan sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Ya. Buat target, tulis target antum. Antum punya cita-cita enggak apa-apa, cita-cita yang tinggi sekaligus, tapi itu amalan hati dan itu amalan hati kita punya cita-cita tinggi. Amalan pikiran dan jasad kita fokus dengan apa yang akan kita lalui hari ini. Selesaikan 30 juz. Jadi harus punya motivasi masing-masing, dilandasi dari ikhlas dan syukur tadi. Antum insya Allah bisa menyelesaikan hafalan, bisa mungkin bisa ambil ijazah sanad, bisa riwayat. Insya Allah kemarin sudah diskusi dengan Ustaz Mifdol. Bapak dan Ibu sekalian, komitmen kami, ya komitmen kami di sini adalah tidak akan menyia-nyiakan potensi putra dan putri panjenengan insya Allah. Ternyata sudah mentok potensinya, sudah selesai 30 juz dan sudah mungkin, kita akan carikan beasiswa, kita akan carikan daunro yang dia bisa berkembang lagi potensinya. Jadi ini hanya tinggal pilihan mau atau enggak. Jalannya sudah jelas. Masya Allah banget pokoknya. Olim tahun-tahun sekarang enak. Alhamdulillah. Sampai kiroan, kalau misalnya sampai menjadi ahli, ahli tafsir, ahli fikih, silahkan. Ngapal Quran ini adalah bukan akhir dari segalanya, tapi ini adalah basic awal.